Presiden Joko Widodo siang ini akan menandatangani kepres terkait amnesti untuk Baik Nuril. Keputusan pemberian amnesti itu setelah DPR menyetujui ampunan untuk Baik Nuril dengan pertimbangan keadilan. Menteri Sekretariat Negara Pratikno memastikan hari ini Presiden akan menandatangani kepres terkait amnesti terhadap Baik Nuril. Draft kepres telah diserahkan dan akan ditandatangani Presiden sebelum lawatan kerja ke Tapanuli Utara Senin siang. Jadi insya Allah hari ini sudah ditandatangani beliau lah. Kita tunggu saja. Sudah ada ya, kan weekend kan baru kita ajukan. Pokoknya hari ini kita ajukan kepada Pak Presiden. Hari ini pula insya Allah ditandatangani beliau ya. Sebelumnya, rapat paripurna DPR RI telah menyetujui dan memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengabulkan permohonan amnesti Baik Nuril. Dengan ditandatanganinya kepres amnesti, maka Baik Nuril akan bebas dari jerat hukum kasus ITE yang selama ini menjeratnya. Tim Liputan iNews melaporkan.